Kekuatan saya. Salah satu junior rumah Zhao tanpa sadar menekankan tangannya ke tanah, dan telapak tangannya tenggelam beberapa inci ke dalam tanah. Meski lantainya tidak terbuat dari batu kapur, namun juga tidak terbuat dari pasir. Biasanya, jika seseorang ingin menciptakan efek seperti itu, dia mungkin harus menggunakan seluruh kekuatannya. Adegan ini menyebabkan murid Zhao Mansion menjadi agak tercengang. Tuan, saya istri-istri Zhao Zuo saling memandang dengan kaget. Mereka berdua malu dan marah. Bagaimana senior Beisuan bisa mengubah dirinya menjadi seperti itu dalam sekejap mata? Lapisan lumpur di tubuh mereka sungguh tak tertahankan. Mereka selalu mementingkan penampilan mereka, jadi bagaimana mereka bisa tahan tiba-tiba menjadi seperti ini? Tapi Zhao Zuo kedinginan. Dia diam-diam mengibaskan lumpur di tubuhnya, dan kemudian membungkuk pada Ningki. Kepala pramugara mengikuti dari belakang. Ini bukan pertama kalinya Ningki membersihkan sumsum -sum mereka. Sekarang ada lumpur di tubuh mereka lagi. Itu berarti Ningki telah membersihkan sumsum -sum mereka lagi. Mereka bisa merasakan lonjakan Yuan Sejati di tubuh mereka. Sepertinya ini adalah kekuatan Yuan Sejati dari alam pengendali Qi. Kekuatan ini, saudara-saudara Zhao saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka awalnya hanya berada di tahap kelima dari alam penempaan tulang, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka telah meroket berkali-kali. Ada Yuan Sejati yang sangat kaya mengalir melalui tubuh mereka. Bagaimana ini bisa menjadi seniman bela diri Bone Forging Realm? Mereka jelas telah menjadi seniman bela diri Realm Energi Sejati. Tuan, Lumpur apa yang ada di tubuh kita ini? Ada begitu banyak junior dan pelayan di sini. Bagaimana kita akan menghadapi orang lain di masa depan? Istri kedua Zhao Zuo melirik Ningki dan berkata dengan suara rendah karena marah, "Diam, pernahkah Anda memperhatikan ada sesuatu di tubuh Anda?" Mata Zhao Zuo berkilat marah. Wanita ini terlalu bodoh. Setelah Zhao Zuo mengatakan ini, istri pertama dan istri kedua segera merasakan tubuh mereka dan kemudian memandang Zhao Zuo tercengang. Kemudian mereka memandang Ningki, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dari awal sampai akhir, mereka bukanlah seniman bela diri, jadi mereka tidak seperti junior rumah Zhao lainnya yang bisa langsung merasakan perubahan pada tubuh mereka. Sekarang, setelah Zhao Zuo mengingatkan mereka, mereka memang menemukan ada sesuatu di tubuh mereka. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka masih bisa menebak apa itu seniman bela diri. Kami benar-benar menjadi seniman bela diri. Nyonya pertama dan yang lainnya masih tidak percaya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hanya ketika semua orang di kediaman Zhao berdiri dan mengibaskan kotoran di tubuh mereka, memperlihatkan aura luar biasa mereka, barulah para nyonya akhirnya mempercayai apa yang mereka lihat. Ratusan seniman bela diri rilem elemen sejati dan beberapa seniman bela diri rilem pengendali ki berdiri bersama dengan tenang pada saat ini. Aura mereka menyatu satu sama lain. Aura ini beberapa kali lebih kuat daripada saat Suding Tian membawa ratusan ksatria sekte awan tersembunyi ke kota seratus gunung. Kita tidak sedang bermimpi, kan? Mungkinkah energi yang mengalir di tubuhku adalah esensi sejati yang legendaris? Itu memang yuan sejati. Aku juga bisa merasakannya. Sudahkah kita menjadi penggarap batas elemen sejati? Apa yang sedang terjadi? Rasa sakit yang menyayat hati tadi terlalu tak tertahankan. Tapi setelah rasa sakit ini, jika saya bisa menjadi seorang kultivator batas elemen sejati, saya harap saya bisa mengalami rasa sakit ini seratus kali lagi. Tidak, seribu kali, saudaraku. Aku akhirnya tahu bagaimana Dr. Ding menjadi seniman bela diri batas elemen sejati. Metode senior Bei Suan benar-benar hebat. Saya tidak berpikir bahwa saya, yang awalnya adalah seniman bela diri tahap ketiga penempaan tulang, akan menjadi seniman bela diri batas elemen sejati dalam sekejap mata. Mungkinkah ini metodenya? Abadi. Sekelompok besar murid Zhao Manor saling memandang dengan heran. Kemudian, mereka melihat ke arah Ding Feng dan dua lainnya, tetapi mereka masih tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Hal ini mengejutkan mereka, dan mereka menduga bahwa selama periode waktu ini, kultivasi Ding Feng, Zhao Ruo, dan Xiao Li telah meroket dengan bantuan Ningqi. Seperti yang diharapkan dari senior Bei Xuan, dalam sekejap mata, kediaman Zhao kita memperoleh ratusan seniman bela diri batas elemen sejati. Siapa di Kabupaten Sisui yang dapat melawan kekuatan seperti itu? Jika berita ini tersebar, seluruh negara naga langit akan terkejut. Namun, dibandingkan dengan kekuatan seniman bela diri Siantian Rilem, kami masih sedikit kurang. Ding Feng menghela nafas. Mata Zhao Ruo menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pada saat ini, kekuatan Zhao Manor telah meningkat pesat. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kekuatan nomor satu di negara naga langit, di negara naga langit mereka jelas bukan kekuatan kelas tiga. Paling tidak, mereka berada di antara kelas dua dan kelas satu. Saya akan mengajari Anda satu set teknik budidaya, kembalilah dan latihlah dengan baik untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda saat ini. Ningki tersenyum ringan, begitu suaranya turun, ratusan orang di depannya tiba-tiba merasakan hawa dingin di pikiran mereka. Kemudian, serangkaian teknik budidaya muncul di benak mereka. Bahkan Zhao Zuo, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, belum pernah mendengar teknik budidaya semacam ini. Mulutnya sedikit terbuka, dan dia menatap Ningki dengan sedikit keheranan di matanya. Setelah sekitar lima napas waktu, semua orang akhirnya bereaksi, termasuk Zhao Yue, yang selalu tidak puas dengan Ningki. Mereka semua memandang Ningki dengan hormat dan kagum, seolah-olah mereka sedang melihat patung Buddha di kuil. Lebih dari 300 berkas cahaya kemasan muncul di patung dewa, di antara alis Ningki. Dibandingkan dengan 30 miliar yang asli, itu bukan apa-apa, tetapi selama itu bertambah, 300 batang dupa ini akan menjadi 3.000, 30.000, dan 300.000. Jumlah anak dan cucu akan bertambah dari generasi ke generasi. Adapun populasi dunia ini. Jika dia mengubah mereka semua menjadi pengikutnya, Ningki yakin kekuatan fisiknya setidaknya akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Titik-titik. Apakah ini kota seratus gunung? long berdiri di gerbang kota sambil tersenyum tipis. Hua Yueting berdiri di samping Qian Long, tampak sangat acuh tak acuh. Ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya saat dia melihat kota seratus gunung. Dibandingkan dengan levelnya, kota seratus gunung adalah tempat yang terpencil, begitu pula komando Sisui. Kekuatan terkuat yang ada hanyalah Master Realm Element Sejati Orde Pertama atau Kedua. Murid manapun dari Istana Bunga Jatuh bisa dengan mudah melenyapkan semua Master Realm Element Sejati di Komando Sisui, dan itu akan mudah dilakukan. Jika Chi Fei dan Wu Zong tidak memberitahunya bahwa ada tiga master rilem pengontrol ki di keluarga pedagang kecil di kota seratus gunung, yang membuatnya sedikit penasaran, dia mungkin tidak datang ke sini bersama Kian Long kali ini. Kalian berdua, tolong pimpin jalannya. Kian Long berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Chi Fei dan Wu Zong mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka membawa Kian Long dan Hua Yueting ke gerbang rumah Zhao. Mereka saling memandang, dan akhirnya, Wu Zong melangkah maju dan mengetuk gerbang. Sekitar lima napas kemudian, gerbang itu berderit terbuka. Seorang seniman bela diri rilem elemen sejati. Ekspresi keempat orang itu sedikit berubah. Orang yang membuka gerbang itu mengenakan pakaian seorang pelayan, namun aura yang dipancarkannya mengejutkan keempat orang itu. Ini jelas merupakan seniman bela diri rilem elemen sejati. Menurut situasi di prefektur Sisui, seorang seniman bela diri pada tingkat ini sudah bisa menjadi pemimpin sekte. Kenapa dia menjaga gerbang di sini? 2162. Itu kamu. Zhao Jiu segera mengenali Qi Fei dan Wu Song. Terakhir kali mereka berkunjung, mereka pergi tanpa pamit. Berbeda dengan pertama kali mereka bertemu, Zhao Jiu tidak lagi takut dengan reputasi sekolah naga langit. Bahkan jika keduanya memiliki level yang lebih tinggi darinya, dia tidak takut, karena di rumah Zhao, sudah ada lima kultivator alam pengendali Qi yang dikenal, belum lagi senior Bei Xuan, yang selalu berkultivasi dan jarang muncul. Diri, itu kamu, bagaimana kabarmu seorang kultivator alam energi sejati? Wu Zong memandang Zhao Jiu dengan heran dan tidak percaya. Hanya kurang dari sebulan sejak dia terakhir kali datang ke kota Seratus Gunung. Pada saat itu, Zhao Jiu adalah orang biasa yang bahkan belum mencapai tahap penempaan tulang. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki aura seorang kultivator batas esensi sejati. Haha, kalian berdua harus berada di sini untuk mengunjungi kepala keluarga. Silakan ikuti aku. Oh, keduanya adalah. Zhao Jiu tidak menjawab Wu Zhong. Zhao Zuo telah memerintahkan bahwa mulai sekarang tidak ada yang diizinkan membocorkan informasi tentang rumah Zhao. Siapapun yang tidak patuh akan diusir dari mansion. Zhao Jiu akhirnya menjadi seorang kultivator batas elemen sejati, dan selama periode waktu ini, bahkan jika dia hanya seorang penjaga pintu, dia akan tetap bahagia, jadi bagaimana dia bisa begitu bodoh. Jadi, dia sengaja mengubah topik pembicaraan, matanya tertuju pada Qian Long dan Hua Munting. Terutama Hua Yue Ting, samar-samar dia bisa merasakan tekanan yang diberikan wanita ini padanya. Dia bahkan lebih kuat dari Ding Feng dan yang lainnya. Ini membuat Zhao Jiu semakin curiga. Kami juga di sini untuk mengunjungi kepala keluarga. Qian Long tersenyum. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan ikuti saya. Zhao Jiu mengangguk dan memimpin jalan. Pangeran Qian, rumah besar Zhao ini tidak sederhana. Penjaga gerbang sudah menjadi seorang kultivator tingkat energi sejati. Tiga kultivator tingkat pengendali Qi yang dilihat Chi Fei dan Wu Zhong terakhir kali pasti nyata. Hua Yue Ting mengirimkan suaranya. Begitu seseorang mencapai alam pengendalian Qi, mereka dapat mengirimkan suaranya. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi para ahli. Yue Ting, bahkan Sekte Naga Langit pun tidak memerlukan seorang kultivator tingkat energi sejati untuk menjaga pintunya. Para penggarap tingkat energi sejati bukanlah hal yang langka di negeri Naga Langit, namun mereka juga merupakan para jenius dari sekte-sekte besar. Orang ini sepertinya belum terlalu tua, tapi dia sudah mencapai alam energi sejati. Artinya bakatnya luar biasa. Menurutku, rumah Zhao ini sama sekali tidak sederhana. Qian Long mengirimkan suaranya sambil tersenyum. Apa istimewanya itu? Hanya saja, sedikit rasa jijik melintas di mata Hua Yue Ting. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya membeku. Dia menatap dengan tidak percaya pada para pelayan rumah Zhao yang berjalan ke arahnya. Ini karena aura para pelayan ini sama dengan aura Zhao Jiu, bahkan mungkin lebih kuat. Semuanya adalah master batas elemen sejati. Kenapa mereka semua memakai pakaian pelayan? Mungkinkah kediaman Zhao sudah mengetahui bahwa mereka akan datang, jadi mereka meminta master batas elemen sejati mengenakan pakaian pelayan untuk dengan sengaja menunjukkan kekuatan mereka? Memikirkan hal ini, mata Hua Yue Ting bersinar dingin. Batas elemen sejati, batasan elemen sejati lainnya, Qi Fei dan Wu Zong saling pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Biasanya, para penggarap batas elemen sejati tidak akan layak untuk diperhatikan, tetapi ketika mereka melihat master batas elemen sejati mengenakan pakaian pelayan berulang kali, mereka merasakan sedikit kecurigaan terhadap rumah Zhao. Tidak bisa merasakan ketakutannya. Yue Ting, rumah Zhao ini memang tidak sederhana. Wajah Qianlong berubah serius. Saat ini, senyum cerah muncul di wajah Zhao Jiu. Dia menyapa orang-orang di depannya. Saat mereka hendak berpapasan. Kalian semua, berhenti. Hua Yueting berteriak dengan dingin. Para pelayan rumah Zhao tertegun sejenak. Kemudian, mereka memandang Hua Yueting dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat yang sama, mereka melirik Zhao Jiu, seolah bertanya tentang asal-usul mereka. Nona, apa yang kamu inginkan? Para pelayan memperhatikan bahwa aura Hua Yueting sangat rahasia dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Jejak ketakutan muncul di mata mereka saat mereka bertanya dengan hati-hati. Berhentilah berpura-pura. Katakan padaku, siapa yang bertanggung jawab di sini? Minta dia keluar. Hua Yueting berkata dengan dingin. Berpura-pura. Berpura-pura untuk apa? Para pelayan tidak mengerti. Bahkan Zhao Jiu pun tidak mengerti. Dia memandang Hua Yueting dengan bingung. Nona, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti apapun? Hehe, he, kamu ingin master batas elemen sejati mengenakan pakaian pelayan dan kamu ingin menunjukkan kekuatan kami. Bukan ide yang buruk, sayangnya, trik ini tidak ada gunanya di hadapan saya. Hua Yue Ting mencibir, Zhao Jiu dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, putra sulung Zhao Yue, Zhao Qingfeng, berjalan mendekat dengan selusin pengawal pribadi. Di belakangnya ada lebih dari 20 pelayan. Aura lebih dari 40 master batas elemen sejati berkumpul, bahkan master realm pengendali kipun pun harus waspada. Seorang penggarap tahap pertama batas pengendalian Qi paling banyak hanya bisa menghadapi 7 atau 8 penggarap tahap ke 10 batas elemen sejati menghadapi lebih dari 40 penggarap batas elemen sejati sudah merupakan kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan seorang penggarap batas pengendali Ki harus menghindarinya. Hua Yueting dan yang lainnya segera merasakan auranya. Mereka memandang Zhao King Feng dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Ini, semuanya adalah master batas elemen sejati. Qi Fei memandang para penjaga, pelayan, dan Zhao King Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ekspresi Qianlong Long menjadi semakin bermartabat. Di tempat seperti Kabupaten Sishui, hanya ada selusin master batas elemen sejati. Tiba-tiba, ada lebih dari 40 master batas elemen sejati di rumah yang sama. Sungguh sulit dipercaya. Zhao Jiu, apa yang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Zhao Qingfeng berjalan di depan orang banyak dan melirik Qi Fei dan yang lainnya. Dia sedikit terkejut di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya keempat orang ini, yang berarti bahwa mereka jauh lebih kuat darinya, dan dia sekarang adalah master batas elemen sejati Orde Kelima. Di masa lalu, tidak ada satupun orang seperti dia di komando siswi. Tuan muda King Feng, keduanya adalah ahli dari Sekte Naga Langit. Mereka di sini untuk mengunjungi patriark. Sedangkan untuk keduanya, saya tidak tahu. Zhao Jiu dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Oh, jadi mereka ahli dari Sekte Naga Langit." Zhao King Feng tersenyum. Dia tidak bersifat budak atau sombong. Dia tidak menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang akan ditunjukkan oleh para kultivator normal ketika mereka mendengar tentang Sekte Naga Langit. Pandangan Hua Yueting tertuju pada penjaga dan pelayan di belakang Zhao King Feng. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia mengira Zhao Jiu dan yang lainnya sengaja diatur oleh Patriark untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi sekarang tiba-tiba ada lebih dari selusin master batas elemen sejati, dan mereka semua mengenakan seragam penjaga dan pelayan yang sama. Karena itu, Hua Yueting tidak dapat melihat menembus rumah Zhao. Jejak penghinaan di hatinya perlahan-lahan tertahan. Semuanya, jangan hanya berdiri di sini. Karena kamu ingin bertemu pamanku, ikutlah denganku. Zhao Qingfeng tersenyum. Melihat ini, Zhao Jiu dengan hormat berbalik dan pergi. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda Qingfeng. Qianlong berkata sambil tersenyum. Segera, di bawah pimpinan Zhao Qingfeng, mereka berempat berjalan melalui koridor panjang dan melihat banyak murid dan pelayan dari rumah Zhao. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka semua adalah master batas elemen sejati, keterkejutan di hati mereka tidak dapat disembunyikan. 2163 Zhao Qingfeng memasuki halaman. Hua Yueting dan Long saling berpandangan, lalu diam-diam menatap kedua penjaga di pintu masuk. Mereka masih muda, tapi mereka juga memancarkan aura alam energi sejati. Dari awal hingga akhir, mereka berdua belum pernah melihat siapapun yang berada di bawah alam energi sejati di rumah Zhao. Alam penempaan tulang. Tidak, bahkan bukan orang biasa. Setidaknya ada 70 atau 80 seniman bela diri rilem energi sejati di sini. Wu berkata dengan suara rendah. Bahkan sekte naga langit kita hanya punya seniman bela diri di tingkat energi sejati sebanyak ini, kan? Fei memperlihatkan ekspresi takjub, masih agak tidak bisa mempercayainya. Sekte Naga Langit telah ada selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki lebih dari seribu seniman bela diri alam penempaan tulang. Adapun seniman bela diri batas elemen sejati, jumlahnya kurang dari seratus. Ini sudah menjadi murid kebanggaan Sekte Naga Langit, dan di atas mereka adalah seniman bela diri alam pengendali. Mereka adalah tetua, namun di tempat yang sangat terpencil di negeri naga langit, tempat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, mereka telah melihat tujuh atau delapan puluh penggarap batas elemen sejati, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Jika mereka melihat ratusan orang di kediaman Zhao semuanya adalah seniman bela diri tingkat energi sejati, mereka tidak akan begitu terkejut. Pangeran Kian, orang yang bertanggung jawab di sini tidaklah sederhana. Mungkinkah dia dikirim oleh musuh negeri naga langit? Hua Yueting bertanya, sejak zaman dahulu, pasti ada alasan di balik anomali ini. Sebuah rumah Zhao kecil sebenarnya memiliki begitu banyak penggarap batas elemen sejati, serta master batas pengendali Kekuatan yang sangat menakutkan, dalam keadaan normal, rumah Zhao seharusnya terkenal di seluruh negeri naga langit, tetapi rumah Zhao masih sangat sederhana. Jika bukan karena Qi Fei dan Wu Zhong, mereka tidak akan tahu bahwa rumah Zhao memiliki begitu banyak ahli bela diri di tingkat energi sejati. Itu sangat tidak mungkin. Saya pikir mungkin saja ada kekuatan tersembunyi yang muncul. Kata Qianlong. Hua Yueting terkejut. Kekuatan tersembunyi. Semuanya, patriark sedang menunggumu di dalam. Silakan ikuti aku. Zhao Qingfeng berjalan keluar halaman dan tersenyum pada mereka berempat. Keempatnya saling memandang dengan antisipasi. Mereka akhirnya akan bertemu dengan patriark dari rumah Zhao. Orang seperti apa dia yang bisa mengembangkan begitu banyak seniman bela diri di alam energi sejati? Segera, di bawah pimpinan Zhao Qingfeng, mereka berempat memasuki aula besar. Zhao Zuo sedang duduk di kursi pembawa acara. Ketika dia melihat mereka berempat masuk, dia berdiri dan menyapa mereka dengan senyuman. Saya mendengar bahwa Anda adalah tamu terhormat dari Sekolah Naga Langit. Anda telah membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Saya Zhao Zuo. Bagaimana saya harus memanggil Anda, tamu yang terhormat? Dia melirik Chi Fei, Wu Zhong, dan Qian Long, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Hua Yueting. Sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Dia sudah menjadi ahli di peringkat pertama alam pengendali, Qi, tapi dia tidak bisa melihat melalui Hua Yueting. Hanya bisa dikatakan bahwa budidayanya jauh lebih tinggi daripada budidayanya. Dia adalah patriark dari rumah Zhao. Hua Yueting sedikit mengernyit dan memandang Zhao Zuo dari atas ke bawah. Menurutnya, aura Zhao Zuo sangat biasa. Memang benar bahwa dia adalah ahli alam pengendalian Qi, tetapi di alam pengendalian Qi, dia hanya bisa dianggap di bawah rata-rata, bahkan lebih buruk daripada Qi Fei dan Wu Song. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa menumbuhkan begitu banyak Zhen Yuan? Pejuang alam. Jadi itu Patriark Zhao Zuo. Saya Qi Fei, dan ini adalah adik laki-laki saya, Wu Song. Qi Fei melirik Qian Long. Melihat Qian Long tidak berniat melangkah maju, dia mengerti bahwa Kian Long tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia melangkah maju dan menyapa sambil tersenyum. Kakak Chi, kakak Wu. Zhao Zuo tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kamu benar-benar patriark dari rumah Zhao. Hua Yueting mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak percaya pada nadanya. Berani sekali kamu, beraninya seseorang menyamar sebagai patriark dari rumah Zhao. Zhao Qingfeng berteriak dingin, menatap Hua Yueting dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Jejak kemarahan melintas di mata Hua Yue Ting. Jika bukan karena Qian Long menggelengkan kepalanya padanya, dia pasti sudah menamparkan Zhao King Feng sampai mati. Bagaimana bisa seorang master alam siantian yang bermartabat dimarahi oleh seorang penggarap batas elemen sejati? King Feng, jangan kasar. Kamu bisa pergi sekarang. Zhao Zuo tersenyum. Zhao King Feng menatap Hua Yue Ting dengan dingin, lalu mengangguk dan meninggalkan aula utama. Namun, dia tidak pergi jauh, melainkan berdiri di pintu masuk aula utama. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Nona Muda? Zhao Zuo memandang Hua Yue Ting dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Istana Bunga Jatuh, Hua Yue Ting!" Hua Yue Ting berkata dengan dingin dan langsung mengumumkan identitasnya. Zhao Zuo sedikit terkejut, dan matanya akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa selain Sekte Naga Langit, Ketua Istana Istana Bunga Jatuh juga akan datang sendiri. Yang pertama adalah prajurit dari Sekte Teratas Naga Langit, dan yang terakhir adalah pemimpin organisasi pembunuh teratas Naga Langit. Hua Yue Ting, yang menduduki peringkat terakhir di antara prajurit Rilem Siantian. Kepala pelayan, yang berdiri di sudut aula utama, mengirim transmisi suara ke Zhao Zuo, Patriark, saya khawatir kita tidak bisa berurusan dengan prajurit alam Siantian. Haruskah kita memberitahu senior Bei Xuan? Bertindak sesuai situasi. Jawab Zhao Zuo. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Hua Yue Ting dan berkata sambil tersenyum hangat, jadi itu adalah ketua istana-istana bunga jatuh. Maaf saya tidak keluar untuk menyambut Anda. Hentikan omong kosong itu. Biarkan pemimpin sebenarnya dari tempat ini keluar," kata Ketua Istana Bunga jatuh dengan acuh tak acuh. "Pemimpin sebenarnya, Senior mungkin sedang berkultivasi dalam pengasingan. Saya khawatir dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda," Zhao Zuo berkata sambil tersenyum. "Bertemu dia lelucon yang luar biasa. Hua Yue Ting sangat marah hingga dia tertawa." Zhao Zuo menggunakan kata "temui dia" untuk memberitahu mereka bahwa status Senior Istana Zhao lebih tinggi daripada mereka. "Bagaimana mungkin?" Hua Yueting bukanlah seorang budak atau sombong, dan bahkan bisa bertemu dengan Raja Negeri Naga Langit jika dia mau. Aura prajurit alam Siantian meledak dari tubuh Hua Yueting dan menyapu ke arah Zhao Zuo dan kepala pelayan seperti badai. Di alam Siantian, Ki Sejati telah mengalami perubahan kualitatif. Itu berbeda dari alam energi sejati dan alam pertahanan Ki, dan kekuatannya jauh lebih besar. Ledakan. Seluruh aula utama dihancurkan oleh truki Hua Yueting dan runtuh. Zhao Zuo dan kepala pelayan terlempar karena serangan itu dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan saling memandang dengan ketakutan. Jika Ningki tidak membersihkan sumsumnya dua kali, dengan budidaya sebelumnya, mereka tidak akan mampu menahan serangan Hua Yue Ting. Dia takut dia tidak akan mampu menahan gerakan Hua Yue Ting. Runtuhnya Ola Utama menyebabkan keributan besar. Zhao Qingfeng dan yang lainnya di luar segera berkumpul, sedikit kemarahan di wajah mereka. Murid-murid lain dari rumah Zhao juga bergegas mendekat. Rumah Zhao tidak besar. Hanya dalam waktu selusin napas, ratusan pembudidaya alam elemen sejati muncul di sekitar pavilion bunga bulan dan yang lainnya. Di antara mereka ada tiga prajurit dari alam pengendali Ayah. Zhao Ruofei mendarat di samping Zhao Zuo dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aku baik-baik saja, ini hanya cedera kecil. Zhao Zuo berdiri dan tersenyum. 2164. Yang mulia, rumah Zhao tidak bermusuhan dengan Anda. Mengapa Anda menghancurkan rumah saya? Zhao Zuo memandang Hua Yueting dan tersenyum. Tatapan Hua Yueting menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada Ding Feng, Zhao Ruo, dan Xiaoli. Li. Ketiganya juga merupakan master rilem pengendali, Qi. termasuk Zhao Zuo dan kepala pejabat. Dia telah melihat lima master rilem pengendali Qi dan ratusan master rilem energi sejati di rumah Zhao. Dengan kekuatan seperti itu, jika master rilem siantian lain datang, mereka tidak akan lebih lemah dari istana bunga jatuh di Tianlong. Namun, Yueting adalah orang yang sombong. Karena dia sudah menyerang, dia tidak akan memberikan penjelasan apapun. Dia memandang Zhao Zuo dengan dingin dan berkata, "Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Minta orang yang bertanggung jawab untuk keluar." Beraninya kamu? Siapa dia? Beraninya dia datang ke rumah Zhao dan berperilaku kejam, menekan mereka. Kata-kata Flower Munting menyebabkan para Master batas energi sejati di sekitarnya menjadi marah. Sekarang adalah masa kemasan kediaman Zhao, dan masing-masing dari mereka adalah ahli batas energi sejati. Kini setelah seorang wanita tiba-tiba muncul dan menghina patriark mereka, bagaimana mereka bisa menahan penghinaan ini? Mengepalkan tangan mereka rata-rata, mereka menunggu perintah Zhao Zuo. Jika Anda benar-benar ingin bertemu senior Bei Xuan, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahunya. Namun, apakah senior Bei Xuan ingin bertemu Anda atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Zhao Zuo tersenyum dan mengangguk ke arah Ding Feng. Ding Feng melihat ini dan terbang ke udara. Setelah selusin napas, dia kembali ke kerumunan dan berkata kepada Zhao Zuo, Tuan, senior Bei Xuan ingin mereka pergi. Baiklah. Zhao Zuo mengangguk dan memandang Hua Yue Ting dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu beruntung senior Bei Suan bersedia bertemu denganmu. Silakan ikuti saya. Sengaja membingungkan, aku ingin melihat tuan macam apa yang begitu sombong. Hua Yueting mendengus. Orang-orang di kediaman Zhao menjadi marah ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memandang pavilion bunga bulan dengan senyum tipis dan sedikit ejekan di mata mereka. Begitu dia melihat kekuatan senior Bei Suan, dia tidak akan sombong seperti sekarang. Qi Fei dan Wu Zong merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Dikelilingi oleh ratusan penggarap batas elemen sejati seperti harimau yang mengawasi mangsanya benar-benar membuat mereka sedikit gugup. Bahkan jika mereka adalah master batas pengendali Qi, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan ratusan penggarap batas elemen sejati. Berpikir sampai titik ini, mereka berdua tanpa sadar melirik pavilion Hua Moon dan menghela nafas lega. Untungnya, dengan pavilion Hua Moon, ahli alam siantian orde pertama, keamanan mereka hari ini setidaknya terjamin. Segera, di bawah pimpinan Zhao Zuo, kelompok itu tiba di halaman kecil yang sangat biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan halaman tempat Zhao Zuo berada sebelumnya, halaman ini hanya bisa dikatakan sedikit lebih baik daripada gudang kayu. Itu jelas berbeda dengan halaman yang mereka lewati sepanjang jalan. Bagaimanapun, ini adalah kediaman Ding Feng di masa lalu. Saat itu, Ding Feng hanyalah seorang dokter kecil. Sudah sangat baik baginya untuk memiliki halaman sendiri. Kemudian, Zhao Zuo menyarankan agar Ning tinggal di halaman terbaik dan terbesar di rumah Zhao, tetapi Ning dengan bijaksana menolaknya. Apakah itu di sini? Pavilion Huamun dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka memandangi halaman kecil di depan mereka dengan tatapan aneh di mata mereka. Namun, saat berikutnya, Pavilion Huamun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berjalan ke halaman. Dia tidak sabar untuk melihat keberadaan seperti apa yang sedang mempermainkannya di sini. Semua orang di klan Zhao, termasuk Zhao Zuo, memiliki tatapan sombong ketika melihat ini. Seperti yang diharapkan, ketika Hua Yueting mendekati gerbang halaman, dia tiba-tiba terhalang oleh dinding yang tidak terlihat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Hua Yue Ting. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Pedang fleksibel ini, dibawah infus esensi sejati, langsung meletus dengan cahaya dingin. Itu menusuk ke depan, tapi hasilnya adalah pedang fleksibel itu sepertinya menusuk sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Mula-mula ia bengkok, lalu dengan bunyi dentang, ia pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Long dan dua lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Di mata mereka, pedang pavilion Huamun hanya menusuk udara dan kemudian patah. Mustahil. Mata pavilion Huamun dipenuhi amarah. Dia hendak menyerang lagi ketika pintu tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh keluar. Senior Bei Xuan. Zhao Zuo dan ratusan seniman bela diri dari rumah Zhao menangkupkan tangan mereka ke arah Ningqi dan suara mereka menggetarkan langit. Apakah dia orang yang bertanggung jawab atas rumah Zhao? Para master batas elemen sejati ini, apakah mereka dilatih oleh orang ini? Mengapa dia terlihat begitu muda? Qi Fei dan Wu Zong saling memandang dengan kaget. Mata Kian Long tertuju pada Ning Kejutan di hatinya tidak kalah dengan Qi Fei dan Wu Zong. Ning tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun, jauh lebih muda dari Kian Long. Orang terkuat di dunia ini hanya berada di peringkat kelima dari alam pemurnian Qi, yang setara dengan alam raja pertempuran. Bahkan seorang ahli yang dapat mempertahankan penampilan mudanya paling banyak akan terlihat berusia 70 atau 80 tahun, namun dia hanya akan terlihat berusia 40 atau 50 tahun. Mereka awalnya menduga bahwa orang yang bertanggung jawab atas rumah Zhao setidaknya adalah monster berusia 100 tahun atau seniman bela diri alam siantian yang berpengalaman. Oleh karena itu, mereka tercengang saat melihat Ningki. Kau ingin menemuiku, apa masalahnya? Ningki berjalan ke pavilion Huamun, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas tempat ini? Hua Yueting terus menilai Ningki, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melihat menembus Ningki saat ini. Ningki memberinya perasaan bahwa dia hanyalah orang biasa tanpa rahasia. Dalang, Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Saya hanya seorang pejalan kaki yang ada di sini untuk beristirahat sebentar. Jika Anda mencari seseorang yang bertanggung jawab, Anda harus mencari patriark Zhao Zhuo. Hua Yue Ting tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan menjawabnya seperti ini. Setelah terkejut, Hua Yue Ting bergerak sedikit dan menyerang Ningki seperti kilat. Sebagai pembunuh nomor satu di negeri Naga Langit, dia sangat cepat. Bahkan penguasa negeri Naga Langit atau pemimpin Sekte Naga Langit tidak akan mampu mengalahkannya dalam jarak dekat. Bahkan Lisang mungkin tidak secepat dia. Mulut Kian Long terbuka sedikit, tapi sudah terlambat untuk menghentikan Hua Yue Ting. Namun, dia sedikit penasaran. Dia ingin melihat apakah pemuda ini adalah pendukung klan Zhao. Engah. Hua Yue Ting muncul di belakang Ningqi dengan belati berkilauan di tangannya. Bagian paling tajam dari belati itu jatuh di leher Ningqi, tapi... Kali ini, bahkan tidak melukai kulit Ningqi. Mata Hua Yue Ting menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menatap Qi dengan tidak percaya. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh seseorang yang levelnya sama dengannya dengan gerakan ini. Jika orang itu tidak memiliki tindakan pertahanan apapun, sangat nakal. Qi tersenyum sambil mencubit belati itu. Sesaat kemudian, belati itu menjadi sangat panas dan berubah menjadi besi cair berwarna merah menyala. Hua Yue Ting hanya merasakan sakit di telapak tangannya. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan melihat ke bawah. Telapak tangannya sudah penuh lecet. 2165. Siapa kamu? Hua Yueting memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia yakin jarak di antara mereka terlalu besar dan dia bukan tandingannya. Dia kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster dari tiga dinasti. Seorang pejalan kaki. Ningki tersenyum. Pejalan kaki. Ekspresi Zhao Ruo dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka sudah menduga bahwa Ningki akan meninggalkan rumah Zhao suatu hari nanti. Namun, pada saat itu, rumah Zhao akan menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Tianlong, atau bahkan keluarga nomor satu di dinasti Tiansu. Senior, apakah kamu seorang Grandmaster? Saya putra mahkota kerajaan Tianlong, Qianlong. Qianlong tiba-tiba maju selangkah dan membungkuk hormat. Hai. Semua orang di rumah Zhao tersentak dan memandang Qianlong dengan tidak percaya. Bahkan Zhao Zuo terkejut dengan latar belakang Qianlong. Status putra mahkota kerajaan Tianlong jauh lebih tinggi daripada status seniman bela diri alam pengendali Qi dari sekte Tianlong. Di masa lalu, Zhao Zuo dan yang lainnya akan berlutut. Ketika mereka mendengar Qianlong Long mengungkapkan identitasnya, banyak dari mereka yang ingin berlutut. Namun, mereka menyadari bahwa rumah Zhao berbeda sekarang karena guru tidak membungkuk, mereka juga tidak perlu berlutut. "Putra Mahkota Kerajaan Tianlong, Mata Ningqi bergerak sedikit, dan dia menatap Qianlong Long dengan senyuman tipis di usia yang begitu muda. Kamu sudah berada di alam elemen sejati tingkat ke-10. Kamu hanya setengah langkah lagi dari alam pengendalian Ki Senior. Kamu menyanjungku." Qianlong Long tersenyum rendah hati, tetapi... Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhao Jiu terkejut. Senior Bei apakah kamu berbicara denganku? Siapapun di rumah Zhao memiliki bakat yang lebih baik darimu. Misalnya, dia mungkin bisa mengejar wilayahmu saat ini dalam beberapa bulan. Ningki tersenyum. Qianlong Long terkejut dan tanpa sadar menatap Zhao Jiu. Dia hanyalah seorang kultivator rilem elemen sejati peringkat satu. Bisakah dia melampauinya dalam beberapa bulan? Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, bahkan ayahnya, Tian Long, belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan Raja Kerajaan belum pernah melihatnya, bukan? Zhao Jiu dengan penuh semangat memandang Ningqi. Faktanya, dia tidak tahu sejauh mana bakatnya telah dicapai. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dirinya, tapi kata-kata Ningqi adalah kebenaran baginya. Karena Ningqi mengatakan dia bisa menerobos batas elemen sejati Orde ke-10 dalam beberapa bulan, maka dia bersedia saya pasti bisa melakukannya. Senior, di rumah Zhao yang kecil ini, sebenarnya ada ratusan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Junior ini benar-benar terkesan, tapi... Seorang penggarap batas elemen sejati orde pertama yang ingin menerobos ke batas elemen sejati orde ke-10 hanya dalam beberapa saat bulan, saya khawatir bahkan dengan kekuatan senior, itu tidak mungkin, jika tidak. Kalau begitu, bukankah jumlah para penggarap alam energi sejati di bawah tiga dinasti sama banyaknya dengan jumlah bulu sapi? Kian Long tersenyum malu-malu. Semua orang tahu bahwa dia benar, terutama Hua Yue Ting dan dua lainnya. Mereka jelas tahu bahwa bahkan jika seorang master grand master rilem memberi seseorang pencerahan, tidak mungkin bagi seorang penggarap batas elemen sejati orde pertama untuk menerobos ke batas elemen sejati orde ke-10 hanya dalam beberapa bulan. Paling-paling itu hanya kemajuan satu atau dua tahap, dan itu akan sangat merusak fondasi seseorang. Tidak ada master grand master rilem yang akan melakukan hal seperti itu, yang akan merugikan dirinya sendiri demi memberi manfaat bagi orang lain. Namun, orang-orang di rumah Zhao berbeda. Mereka telah melihat kemampuan ilahi Ningqi dengan mata kepala mereka sendiri dan telah menjadi pengikut Ningqi. Tentu saja, mereka percaya semua yang dikatakan Ningqi. Kamu tidak percaya padaku. Ningqi tersenyum tipis. Ini, junior ini benar-benar tidak mempercayainya. Qian Long ragu sejenak, lalu mengangguk. Ningqi tersenyum. Tiba-tiba gerimis turun dari langit. Ketika air hujan menimpa Zhao Zuo dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah. Zhao Zuodan dan yang lainnya awalnya adalah pembudidaya alam pengendali Qi. Ketika air hujan meresap ke dalam tubuh mereka, mereka menemukan bahwa budidaya mereka meroket. Alam pengendalian Ki tingkat pertama, alam pengendalian Ki tingkat kedua, alam pengendalian Ki tingkat ketiga. Dalam sekejap mata, Zhao Zuodan dan yang lainnya telah menerobos ke alam pengendalian Ki tingkat ke-10. Saat berikutnya, energi sejati mereka mulai berubah secara kualitatif. Aura alam siantian memancar dari mereka berlima. Para murid Zhao Mansion yang awalnya berada di alam energi sejati juga menerobos dengan gila-gilaan. Tidak lama kemudian, aura mereka mengalami perubahan yang mengejutkan, dan tubuh mereka memancarkan aura alam pengendali Qi yang samar. Lebih dari 300 aura alam pengendali Qi dan 5 aura alam Xian Tian memenuhi ruang kecil ini. Hua Yueting, Qianlong, Chi Qi Fei, dan Wu Zhong melihat pemandangan ini dengan tercengang. Keterkejutan di hati mereka tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di seluruh negeri naga langit, hanya ada selusin prajurit di alam primordial. Tapi sekarang, ada lima prajurit di alam primordial, lebih dari 300 prajurit di alam pengendali dan Ning yang memiliki kemampuan tak terduga. Kekuatan seperti itu mungkin telah melampaui sekte Naga Langit, atau bahkan seluruh negeri Naga Langit. Bangsa! Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka tiba-tiba mencapai alam pengendali Lebih dari 300 prajurit rilem pengendali Ini, petik 2. Cifei merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Awalnya dikelilingi oleh lebih dari 300 prajurit rilem energi sejati, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang dia dikelilingi oleh lebih dari 300 ahli alam pengendali Ki tiba-tiba merasa seperti seekor domba yang berjalan ke dalam sekawanan serigala. "Senior Bei Xuan, kami Zaur yang lainnya memandang Ningki dengan kaget." Ningki tersenyum dan berkata pada Qianlong, Long, "Apakah kamu percaya padaku?" Qianlong Long membuka mulutnya dan kemudian terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan keterkejutannya. Ini hujan. Wu Zong sedikit bersemangat. Dia segera membuka mulutnya untuk menangkap hujan, tapi tubuhnya tidak berubah sama sekali. Setelah beberapa napas, dia sadar dan menatap Ningqi dengan kaget. Trik macam apa ini? Hujan tunggal membantu lebih dari 300 prajurit rilem energi sejati untuk menerobos ke alam pengendali Qi, dan 5 prajurit rilem pengendali Qi untuk menerobos ke alam siantian. Hua Yueting memandang Ningqi dengan wajah pucat. Pikirannya kacau. Ningqi tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju halaman. Qianlong tiba-tiba tersadar. Sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan dia segera berlutut di tanah dan bersujud. "Senior, tolong jadikan aku sebagai muridmu." Tindakannya mengejutkan Hua Yueting dan yang lainnya. Tapi Qian Long tiba-tiba memikirkan sebuah poin penting. Mengapa senior ini menunjukkan tipuan ilahi di depannya? Hanya ada satu jawaban. Qian Long tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Bahkan jika tidak, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Penampilan Ning telah melampaui pemahamannya tentang prajurit Grandmaster Realm, dan bahkan melampaui pemahamannya tentang dunia ini. Ini bukan lagi tipuan manusia biasa. 2166. Ayo pergi, putra mahkota Kian. Ding Feng menghampiri Kian Long dan tersenyum. Ada sedikit rasa iri di matanya. Zhao Ruo, Xiaoli, Zhao Zuo, kepala pelayan, dan murid lainnya belum menjadi murid Ningqi. Mereka hanya membersihkan sumsum mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dengan bantuan Ningqi. Hubungan keduanya agak aneh. Mungkin seperti yang dikatakan Ningqi. Dia hanya membalas Zhao Ruo karena telah menjemputnya. Di sisi lain, Ning telah meminta Qian Long untuk tinggal di rumah Zhao. Tidak peduli seberapa lambatnya Ding Feng, dia bisa merasakan perbedaannya. Itu sebabnya dia iri. Qian Long berdiri karena terkejut. Dia masih tidak percaya bahwa Ning benar-benar memintanya untuk tinggal di rumah Zhao. Bukankah itu berarti dia berhasil? Terima kasih saudara. Qian Long buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Ding Feng. Pada saat ini, tidak peduli status apa yang dia miliki, dia tidak berani meremehkan siapapun dari rumah Zhao. Putra Mahkota Kian, tugasku adalah melindungimu. Aku akan berada di manapun kamu berada. Kata Hua Yue Ting. Maaf, Tuan Istana Hua. Senior Bei Xuan telah menjelaskan bahwa hanya Putra Mahkota Kian yang bisa tinggal. Semuanya, tolong suruh para tamu pergi. Wajah Hua Yue Ting menjadi gelap. Dia hampir kehilangan kesabarannya, tapi dia melirik ke halaman dan kemudian ke Kian Long. Yue Ting, aku sangat aman di sini. Bawa Penatua Ci dan Penatua Wu dan pergi dulu. Kian Long mengangguk sambil tersenyum. Jika rumah Zhao ingin menyakitinya, mereka bisa membunuh mereka semua sekarang juga. Oleh karena itu, aman untuk tinggal di sini. Hua Yueting terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan pergi. Putra Mahkota Qian, Chi Qi Fei dan Wu Zhong ragu-ragu. Mereka juga ingin tinggal di rumah Zhao. Tetua, aku harus merepotkanmu untuk memimpin kali ini. Qian Long tersenyum dan menangkupkan tangannya. Melihat ini, mereka berdua tahu bahwa tidak mungkin mereka untuk tinggal, jadi mereka hanya bisa mengangguk dan meninggalkan rumah Zhao bersama Hua Yueting. Hua Yueting tidak berjalan melewati gerbang kota setelah meninggalkan rumah Zhao. Sebaliknya, dia melayang seperti peri. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, mereka diam-diam terkejut. Teknik gerakan seperti itu berarti budidaya pihak lain pasti tidak lemah. Istana Tuan Hua telah pergi, bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita kembali ke sekte Naga Langit? Wu Zong memandang Chi Fei. Saya pikir penting bagi saya untuk berkunjung ke istana kerajaan dan melaporkan masalah ini. Saya ingin Raja tahu bahwa sosok seperti Dewa telah muncul di kota kecil seperti kota seratus gunung. Mungkin ada rahasia di balik ini. Titik. Aku ingin tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Cifei tampak serius. Dia melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Zhao Mansion kecil memiliki lebih dari 300 prajurit Rilem yang mengendalikan Qi, 5 prajurit Rilem Conate, dan seorang Beisuan Senior yang kekuatannya tidak diketahui dan memiliki keterampilan yang menakutkan. Bagaimana kalau begini? Pergilah dan beritahu Raja Negeri dan aku akan memberitahu Master Sekte kata Wu Song. Sangat baik. Qi Fei mengangguk. Hari berikutnya, Qian Long perlahan membuka matanya. Dia telah berkultivasi sepanjang malam. Saat ini, langit hanya sedikit cerah. Pikiran Qian Long tidak cukup tenang, jadi dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Halaman ini diatur oleh Ding Feng untuknya. Itu jauh lebih mewah daripada milik Ning Qi, jadi itu pasti miliknya. Bahkan dengan statusnya, Zhao Zuo dan yang lainnya masih kagum padanya. Bagaimanapun, dia adalah putra Raja Negeri Naga Langit. Begitu dia meninggalkan halaman, Kian Long mendengar teriakan kolektif datang dari tempat tidak jauh. Suara tersebut datang langsung dari udara, sehingga menyebabkan tanah bergetar. Itu adalah Kian Long, dengan cepat berjalan menuju sumber suara. Segera, dia tiba di tempat pelatihan keluarga Zhao. Dia melihat ratusan master rilem pengontrol Ki memegang pedang panjang dan berlatih dengan Ding Feng Zhao. Zuo dan kepala pelayan juga ada di antara mereka. Mingki tidak secara pribadi mengajari mereka teknik pedang lima harimau mendobrak gerbang, tetapi membiarkan Ding Feng melakukannya untuknya. Sebaliknya, dia membiarkan Ding Feng mengajari mereka. Setiap kali Ding Feng mengacungkan pedangnya, seolah-olah dia sedang memotong kehampaan, menciptakan hembusan angin kencang. Para murid klan Zhao di belakangnya tidak berani diganggu, mereka fokus belajar. Lebih dari 300 ahli rilem pengendali mengacungkan pedang mereka secara bersamaan. Gelombang niat membunuh berkumpul, menyebabkan jantung Kian Long berdebar kencang. Kekuatan ini, jika digunakan dengan baik, mungkin bisa langsung menuju ke istana kekaisaran. Kecuali ayahnya mengambil tindakan secara pribadi, prajurit Conaterilam lainnya mungkin tidak bisa menghentikannya. Namun, meskipun ayahnya mengambil tindakan, dia mungkin bukan tandingan orang itu. Qianlong memandang Ding Feng dan yang lainnya dengan iri. Tingkat teknik pedang lima harimau dianggap biasa-biasa saja di daratan tengah, namun di tempat seperti ini, teknik itu sangat kuat dan mendalam. Apa pendapatmu tentang teknik pedang ini? Sebuah suara terdengar di samping Qianlong. Kian Long kaget. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Ningki memandang Ding Feng dan yang lainnya sambil tersenyum. Senior Xuan, teknik pedang ini sangat mendalam. Bahkan buku panduan rahasia di Istana Kekaisaran pun tidak sebaik itu. Kian Long menangkupkan tangannya dan membungkuk. Menonjol. Ningki tersenyum. Saat itu, orang-orang di tempat latihan baru saja menyelesaikan gerakannya. Ketika mereka melihat Ningki, mereka semua memandangnya dengan kagum. Xuan Senior. Ding Feng melompat dan melintasi jarak lebih dari 10 kaki. Dia mendarat di depan Ningki dan membungkuk. Salah satu gerakannya salah. Ningki berkata dengan tenang. Ding Feng sedikit terkejut dan kemudian merasa sedikit bersalah. Beri aku pedang itu. Ningki tersenyum. Mengambil pedang, Ningki menggunakan kekuatan yang sama dengan Ding Feng, seorang kultivator pemurnian Ki tingkat 4. Gerakan ini, baik itu arah pedang atau pengendalian kekuatan, telah mencapai tingkat keterampilan tertinggi yang dapat dicapai di wilayahnya saat ini. Aura pedang itu seperti pelangi panjang, melintas di mata semua orang. Setelah itu, serangkaian helaan napas terdengar dari tempat latihan. Di depan semua orang, ada jurang sedalam 300 kaki. Ini, ini diciptakan oleh gerakan senior Bei Xuan barusan. Semua orang menatap jurang di depan mereka, tercengang. Samar-samar mereka bisa merasakan sisa pedang tajam di udara. Kekuatan yang aku gunakan sama dengan milikmu. Tahukah kamu apa bedanya? Ning Qi tersenyum. Ding Feng menerima pedang itu dengan bingung. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya. Ujung-ujungnya, ada selokan yang panjangnya sekitar 2 meter di depannya. Dibandingkan dengan selokan Ningqi, itu seperti perbedaan antara ulat dan naga raksasa. long kaget melihat ini. Dia menatap Ningqi dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Ningqi benar, bukankah itu berarti setiap seniman bela diri Chonate secara teori, dapat menciptakan kekuatan penghancur yang begitu kuat? Selama teknik seseorang mencapai level Ningqi 2167. Bangsa Tianlong. Istana Kekaisaran Berbeda dengan dunia luar, suasana di Istana Kekaisaran sedikit mencekam. Tidak hanya Raja Negeri Naga Langit, Gansu yang hadir, bahkan pemimpin Sekte Naga Langit pun hadir. Selain mereka berdua, ada puluhan orang yang duduk di Aula Utama. Ini adalah para ahli terbaik dari alam Pengendali di Istana Kekaisaran dan Sekte Naga Langit. Pikirkanlah, jika Negeri Naga Langit bergabung dengan Negeri Jenderal Ketuhananku, hal itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang saudara lelakiku akan menerobos ke alam Grandmaster, Negeri Jenderal Ketuhanan akan menjadi Dinasti Jenderal Ketuhanan. Jika tidak, maka kami akan membunuh kalian semua. Sesosok berdiri di depan Gansu dan Ketua Sekte Naga Langit saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Orang ini memiliki sosok kurus, dan ekspresi suram terlihat di matanya. Tubuhnya memancarkan aura alam siantian yang samar, sedikit lebih lemah dari Ketua Sekte Naga Langit. Mirip dengan Gansu, dia adalah ahli alam siantian Orde ke-9. Tidak hanya itu, statusnya juga sangat tinggi. Dia adalah adik dari penguasa negara jenderal yang saleh, negara terkuat di bawah dinasti kekosongan surgawi, pangeran perang negara umum yang saleh, Li Jiuyin. Begitu Li Jiuyin selesai berbicara, suasana di aula utama menjadi lebih dingin. Putra Gansu, ahli di istana, dan ahli dari Sekte Naga Langit semuanya memandang Gansu dan penguasa Sekte Naga Langit. Ada sedikit rasa malu dan marah di mata mereka. Li Jiuyin terlalu sombong. Dia ingin mencaplok seluruh negara Tianlong hanya dengan satu kalimat. Benar-benar menyebalkan. Hehe, Li Jiuyin, kami bahkan tidak tahu apakah saudaramu bisa menerobos ke alam Grandmaster. Kamu berani datang ke negara Tianlongku hari ini, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu kembali hidup-hidup? Gansu mencibir. Aura Master Sekte Naga Langit dilepaskan. Li Jiuyin menyeringai saat melihat ini. Dia memandang keduanya dengan mengejek dan berkata, apakah kamu benar-benar mengira aku datang sendirian? Saat dia selesai berbicara, dua sosok masuk dari luar. Keduanya adalah ahli rilem siantian, dan tidak satupun dari mereka lebih lemah dari kepala Sekte Naga Langit. Ketika Gan Dansu melihat dua orang ini, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Ini karena mereka sangat akrab dengan kedua orang ini. Mereka adalah dua ahli alam Siantian yang terkenal dari tujuh negara di bawah Dinasti Kekosongan Surgawi. Budidaya mereka sebanding dengan pemimpin sekte Naga Langit. "Kamu juga menjadi anjing bangsa umum yang saleh," Gansu berkata dengan dingin. "Gansu, jangan mengatakannya dengan cara yang buruk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jangan bilang kamu tidak memahami logika ini setelah hidup begitu lama." Salah satu dari mereka berkulit kemerahan dan bersuara nyaring. Saat dia membuka mulutnya, semua seniman bela diri di aula di bawah alam siantian merasakan darah mereka mendidih. Zhang Gao, tarik kembali auman singamu. Master sekte dari sekte naga langit berkata dengan lemah. Zhang Gao tersenyum, sedikit ejekan di matanya. Aku sudah terbiasa, maaf. Kalian berdua, aku akan memberimu waktu 10 hari untuk memikirkannya. Jika kalian terlambat, aku tidak akan menunggu. Li Jiuyin tersenyum tipis. Gansu tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya berubah jelek. Pada saat ini, salah satu pengawal pribadinya tiba-tiba masuk ke aula utama dan membisikkan beberapa kata ke telinga Gansu. "Oh, bawa dia masuk!" Gansu berkata dengan ekspresi aneh, "Ya, penjaga itu mengangguk dan pergi. Segera, dia membawa Cifei ke aula utama." Jantung Cifei berdetak kencang ketika dia melihat begitu banyak ahli alam pengendali Qi di aula utama, serta beberapa ahli alam Siantian. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, di mana anakku, Kian, Long, Gansu berkata dengan lemah. Melapor kepada Raja, Putra Mahkota Kian berada di kediaman Zhao di kota seratus pegunungan di prefektur Sisui. Qi Fei dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata. Li Jiuyin dan yang lainnya hendak pergi, tetapi setelah Qi Fei memasuki aula utama, mereka berhenti dan menatapnya dengan senyuman tipis. Kamu bilang kamu punya berita penting untuk dilaporkan kepadaku, bukan? Gansu sedikit mengernyit. Qi Fei telah menyadari bahwa suasana di sini tidak tepat. Melihat Gansu tampak sedikit marah, dia segera berkata, Raja, ada masalah penting lainnya, tapi, dia melirik Li Jiuyin dan yang lainnya. Aura orang-orang ini jelas merupakan ahli alam siantian. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia mengirimkan transmisi suara, itu akan didengar oleh beberapa orang ini. Tidak ada yang mau mendengarnya. Hehe, he, apakah ada hal lain yang tidak bisa kita dengar? Li Jiuyin tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya. Di saat yang sama, gelombang aura keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Chi Fei. Qi Fei hanya merasakan tubuhnya tenggelam dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ada apa? Katakan saja. Karena beberapa orang ini ingin mendengarnya, biarkan mereka mendengarkannya bersama-sama. Gansu maju selangkah dan berdiri di antara Cifei dan Li Jiuyin. Karena Gansu membantu memblokir aura Li Jiuyin, Cifei segera menghela nafas lega. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memberitahu mereka apa yang dia lihat di rumah Zhao di kota Baishan, Prefektur Sisui. Semakin banyak seniman bela diri di aula utama mendengarkan, semakin mereka merasa konyol. Bagaimana bisa tiba-tiba ada ratusan seniman bela diri rilem energi sejati di Prefektur Sisui? Dan setelah hujan, seniman bela diri rilem energi sejati ini menjadi seniman bela diri rilem pengendaliki, dan beberapa seniman bela diri rilem pengendaliki menjadi seniman bela diri rilem siantian. Itu hanyalah sebuah cerita yang tidak masuk akal. Semua orang memandang Cifei dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Penatua Cifei, apakah yang Anda katakan itu benar? Penguasa Sekte Naga Langit berkata dengan ringan. Tuhan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Cifei buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Hahaha, Chen Xiaofeng. Feng. Apakah otak bawahanmu dipukuli dengan konyol? Apa 300 energi sejati untuk alam pengendali? Seniman bela diri alam pengendali. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seniman bela diri alam pengendali? Adapun ahli misterius itu, saya khawatir kalian mengada-ada untuk menakut-nakuti bangsa jenderal ilahi. Benar, <down> hahaha. <parish> Li Jiuyin tidak bisa menahan tawa. Zhang Gao dan seniman bela diri Siantian Rilam lainnya juga tertawa. Li Jiuyin, jika kamu ingin mendengarkan, dengarkan saja. Mengapa kamu menyela? Penguasa Sekte Naga Langit Chen Xiaofeng menatap Li Jiuyin dengan dingin, lalu menatap Gansu. Saya sangat mengenal penatua Fei. Tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan berani berbohong kepada kami. Yang Mulia, karena Pangeran Kian tinggal di Istana Zhao, mengapa kita tidak pergi dan memeriksanya sendiri? Gansu terdiam beberapa saat, lalu menatap Li Jiuyin, mengangguk dan tersenyum pada Chen Xiaofeng. Baiklah. Setelah jeda, dia melihat ke arah Li Jiuyin. Li Jiuyin, kalian harus pergi juga. Gansu. Apa yang aku katakan sebelumnya? Bukankah kamu memberiku waktu sepuluh hari? Ini belum waktunya, kenapa kamu terburu-buru? Gansu berkata dengan ringan. 2168. 300 atau lebih Josh Flames di Zhao Mansion bahkan lebih bersemangat. Dengan mereka sebagai benih, selama tempat ini tidak dihancurkan, Josh Flames tidak akan berhenti, Ningki menarik kehendak ilahi dan sudut-sudutnya. Mulut sedikit melengkung. Meskipun seni pemurnian tubuh Joss Flame abadi kuno sedikit menjadi penghalang, selama dia menanam benih, tempat itu akan terus menghasilkan Joss Flames untuk meredam tubuhnya. Semakin banyak benih yang dimilikinya, semakin banyak Joss Flames yang diperoleh tubuhnya di masa depan. Ini akan menjadi sangat kuat. Namun, ada satu hal yang menyusahkan. Iman tidak dapat dicapai melalui kekerasan sederhana. Jika orang tidak menerimanya, mereka hanya akan dipenuhi rasa takut dan tidak akan bisa mengumpulkan Joss Flames. Saat ini, dia hanya bisa memasak sup secara perlahan dengan rumah Zhao sebagai pusatnya, dan membuat semua orang di dunia percaya padanya. Setelah masa pemulihan ini, meskipun hanya beberapa bulan telah berlalu di dunia luar, Ninggi telah tinggal di tempat pelatihan kelas atas selama lebih dari seratus tahun. Semua luka tersembunyi di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, dan basis budidayanya telah kembali ke puncaknya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melewati kehampaan dan menuju ke negeri para dewa. Ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat menemukan jalan kembali ke benua tengah. Murid-murid rumah Zhao menemukan bahwa Ningki sering muncul di berbagai bagian rumah Zhao selama periode waktu ini, dan dia bahkan pergi ke kota Seratus Gunung untuk berjalan-jalan. Mereka sangat penasaran sebelumnya. Ningki pada dasarnya mengasingkan diri di halaman Ding Feng, dan terkadang mereka tidak melihatnya selama lebih dari sepuluh hari. Apakah masih belum ada kabar? Huang Batian mengerutkan kening. Seorang seniman bela diri penempaan tulang sedang berlutut di depannya, kepala keluarga. Nona muda mengatakan dia mengundang para ahli sekte Naga Langit ke rumah Zhao, tapi kami tidak tahu mengapa tidak ada pergerakan. Mungkinkah sekte Naga Langit pun takut pada keluarga Zhao? Mustahil, bahkan jika keluarga Zhao lebih kuat dari sekte awan tersembunyi, bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte nomor satu kerajaan Naga Langit? Yah, seharusnya para ahli dari sekte Naga Langit sedang sibuk. Setelah beberapa saat, mereka pasti akan datang ke kota. Seratus gunung, pada saat itu saya ingin melihat apakah rumah Zhao bisa menjadi tangguh di depan sekte Naga Langit. Huang Batian mencibir, "Kamu boleh pergi. Awasi rumah Zhao dengan cermat. Jika ada yang masuk atau keluar, segera lapor padaku." "Iya." "Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini?" Ningqi memandang Qianlong dengan senyum tipis. Qianlong sedang duduk bersila berkultivasi. Ketika dia mendengar suara Ningqi, dia segera bangkit dan membungkuk hormat. Murid memberi salam pada guru. Dalam periode waktu ini, dia telah menjadi murid Ningqi, dan dengan bantuan Ningqi, dia telah menyelesaikan pembersihan sumsum -sum yang sangat meningkatkan bakatnya. Basis budidayanya telah lama melampaui Zauruo dan yang lainnya, melompati dua alam besar untuk menjadi ahli alam Siantian Orde kelima. Tingkat kekuatan ini telah melampaui Paviliun Bunga Bulan. Yang terpenting, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menyelesaikan transformasi tersebut. Tentu saja, Qianlong tidak berpuas diri karena ini. Dia jelas tahu bahwa semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Ningqi. Tanpa Ningqi, bagaimana dia bisa menembus alam pengendali dalam waktu kurang dari sebulan? Menerobos ke alam bawaan, tuan. Dibandingkan dengan istana kekaisaran, intrik di sini lebih sedikit. Semua orang berkultivasi, dan suasananya luar biasa. Saya sangat menyukai tempat ini. Qianlong berkata dengan hormat. En, bagus. Kudengar ada tiga dinasti besar di sini. Negeri Naga Langitmu adalah salah satu dari tujuh negara di bawah dinasti kekosongan surgawi. Ningqi berkata sambil tersenyum. Qianlong Long sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Ningki menanyakan hal ini, tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Guru benar, Tian Long adalah salah satu dari tujuh negara di Dinasti Langit Void. Kekuatan nasional mereka harus dianggap rata-rata. Dalam tiga tahun, saya ingin negeri naga langit menggantikan Dinasti Kekosongan Surgawi. Bisakah Anda melakukan itu?" Ningki berkata sambil tersenyum. "Kian Long tertegun, dan dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Namun, setelah dipikir-pikir, tujuan tersebut tampaknya tidak terlalu sulit untuk dicapai." Dalam tiga tahun, dia mungkin akan menjadi seorang Grandmaster, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik. Kian Long berkata dengan ekspresi serius. Mem, rumah Zhao akan membantumu. Ningqi berkata sambil tersenyum. Keyakinan Kian Long tumbuh. Para penggarap rumah Zhao semuanya sangat berbakat, dan semuanya telah menjalani pembersihan sumsum -sum dari Ningqi. Dengan dukungan dari rumah Zhao, akan lebih mudah bagi negeri naga langit untuk mencapai dinasti kekosongan surgawi. Memikirkan hal ini, Kian Long sangat bersemangat. Impian ayahnya akan menjadi kenyataan dalam waktu singkat. Ini adalah rumah Zhao di kota seratus gunung. Hehe, he, menurutku itu bukan masalah besar. Tawa samar datang dari luar, dan ada sedikit rasa jijik dalam tawa itu. Siapa kamu? Gansu, mereka tidak mengenalimu. Apakah anakku Kian Long ada di sini? Kian Panjang, mungkinkah kamu adalah? Berani sekali kamu, berlutut dan sapa raja. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan pintu dibuka. Pangeran Kian, raja ada di sini. Apakah Anda, eh, senior Beisuan? Zhao Jiu memandang Ningki dengan kaget. Dia tidak menyangka Ningki akan bersama Kian Long. Setelah terkejut, dia menatap Kian Long dengan iri. Tuan, itu suara ayahku. Adapun orang yang berbicara pertama kali, dia terdengar familiar, tapi aku tidak ingat siapa dia. Kian Long memandang Ningki dengan cemas. Lagi pula, orang yang berbicara pertama kali sepertinya mengejek dan meremehkan rumah Zhao. Ayo pergi dan lihat. Ningki tersenyum. Zhao Jiu, yang sedikit bingung dengan kemunculan tiba-tiba Gansu dan yang lainnya, tiba-tiba menjadi gagah berani dan memimpin jalan. Di luar halaman berdiri Gansu, Chen Xiaofeng, Chi Fei, Li Jiuyin, dan yang lainnya. Mereka baru saja tiba di rumah Zhao dan tidak mengetuk pintu. Sebaliknya, mereka memilih halaman kecil secara acak dari atap. Secara kebetulan, itu berada di luar halaman Ding Feng. Li Jiuyin melihat sekeliling, dan ada sedikit pemahaman di matanya. Selain ahli rilem pengontrol ki yang baru saja dia temui, Li Jiuyin tidak merasakan keberadaan ahli rilem pengontrol ki kedua di tempat ini, apalagi prajurit rilem Conate yang disebutkan Chi Oleh karena itu, Li Jiuyin berpikir bahwa semua ini hanyalah pertunjukan yang diperintahkan Gansu kepada orang-orang untuk dilihatnya. Gansu, berhentilah bertindak. Prajurit alam pengendali kita tadi datang dari istanamu, kan? Biarkan anakmu menunjukkan dirinya. Li Jiuyin berkata sambil tersenyum tipis. Zhang Gao dan Chi tertawa saat mendengar ini. Saat ini, Pintu tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh dan Gansu segera melihat sosok Qianlong, Long, serta Ningqi yang berjalan di depannya. Ketika Chifei melihat Ningqi, tubuhnya gemetar. Adegan ini dilihat oleh Gansu dan yang lainnya. Mereka memandang Ningqi. Ada tatapan aneh di mata Ningqi. Mungkinkah orang ini adalah ahli misterius yang disebutkan Chifei? Ayah. Qianlong Long maju ke depan dan membungkuk hormat. 2169. Li Jiuyin adalah prajurit rilem peringkat 9. Jika itu terjadi di masa lalu, Kian Long tidak akan bisa menghindari sentuhannya. Tapi sekarang budidaya Kian Long telah mencapai alam bawaan peringkat 5, dia dengan mudah menghindarinya. Tangan Li Jiuyin meleset dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Haha, keponakan Kian Long, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Tingkat kultivasimu telah meningkat pesat. Apa gerak kakimu tadi? Li Jiuyin tertawa datar untuk menutupi rasa malunya. Mata Chen Xiaofeng tertuju pada Ningqi. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dari aneh menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi serius. Saya khawatir apa yang dikatakan Penatu Wachi benar. Orang ini kemungkinan besar adalah ahli alam Grandmaster. Chen Xiaofeng berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Chen Xiaofeng tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Melihat ekspresi long sepertinya dia benar-benar menganggap orang ini sebagai tuannya. Mungkin krisis dari Godly General Nation bisa diselesaikan. long mengabaikan Li Jiuyin dan mundur selangkah. Dia memperkenalkan Ningki kepada Gansu, "Ayah, ini guruku." Tuanmu, mata Gansu bergerak sedikit. Dia telah lama menduduki tahta dan secara alami memiliki jejak aura seorang kaisar. Dia tanpa sadar menatap Ningqi dengan tatapan tajam. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Ningqi sama sekali. Li Jiuyin dan Zhang Gao saling berpandangan dan bibir mereka bergerak sedikit. Kemudian, Li Jiuyin tertawa keras dan berjalan menuju Ningqi. Dia ingin meletakkan tangannya di bahu Ningqi dan berkata, "Biarkan saya melihat kemampuan Anda dalam menerima putra mahkota sebagai murid Anda. Dia harus menguji latar belakang Ningqi." Inilah alasan mengapa dia datang ke sini. Kakak laki-lakinya akan membuat terobosan. Bangsa Jenderal Yang Saleh telah memobilisasi pasukan dan bersiap untuk mendirikan dinasti Jenderal Yang Saleh. Pada saat genting ini, seorang ahli misterius telah muncul. Li Jiuyin harus mengujinya. Beraninya kamu. Mata Kian Long menjadi dingin. Saat dia hendak bergerak, dia melihat sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Jantung Kian Long berdetak kencang dan matanya menunjukkan sedikit rasa tidak senonoh. Pak. Telapak tangan Li Jiuyin mendarat dengan mudah di bahu Ningqi. Adegan ini membuat Gansu dan Chen Xiaofeng sedikit terkejut. Bagaimana mungkin seorang ahli biasa membiarkan seniman bela diri Xian Tian meletakkan tangannya di bahunya dengan begitu mudah? Mungkinkah ini benar-benar pertunjukan yang diperintahkan Qian Long kepada orang-orang? Tapi bagaimana Qian Long tahu bahwa Li Jiuyin akan membawa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Tian Long? Hehe, sudut mulut Li Jiuyin sedikit melengkung saat ekspresi ejekan muncul di matanya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pertama, wajahnya menjadi pucat, dan saat berikutnya, wajahnya menjadi merah. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Zhang Gao dan Li Jiuyin tidak sempat bereaksi ketika mereka melihat tubuh Li Jiuyin. Seolah udara bocor, dengan letupan, dagingnya menyusut. Li Jiuyin, yang tadinya sangat kurus, menjadi kurus seperti tongkat. Aura conatenya juga menurun dengan cepat. Alam surga besar. Alam pengendali ki. Batas elemen sejati. Tahap penempaan tulang. Saat auranya turun ke tahap bone forging, masih belum berhenti. Ketika tidak ada yang bisa merasakan aura apapun dari tubuh Li Jiuyin, Li Jiuyin terhuyung mundur beberapa langkah. Dia melepaskan telapak tangannya dari bahu Ningqi dan menatap Ningqi dengan bingung. Dia ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan alam bawaan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun telah menghilang tanpa jejak. Elemen sejati di tubuhnya juga hilang. Apa yang telah terjadi? Li Jiuyin, kamu baik-baik saja? Zhang Gao dan Chen Xiaofeng dengan cepat melangkah maju dan mendukung Li Jiuyin. Hingga saat ini, keduanya tidak menyadari bahwa budidaya Li Jiuyin telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ningqi. Kultivasi Li Jiuyin telah hancur. Bagaimana mungkin, Gansu dan Chen Xiaofeng saling memandang dengan kaget. Li Jiuyin adalah seniman bela diri Conate Rilem peringkat 9. Bahkan jika dia menghadapi seorang Grandmaster, selama lawannya berada di bawah peringkat 3 dari alam Grandmaster, dia akan dapat bertukar setidaknya 10 gerakan tanpa dikalahkan. Bagaimanapun juga, seorang Grandmaster bukanlah dewa di medan perang, seorang grandmaster mungkin tidak lebih berguna daripada sepuluh seniman bela diri rilembawaan. Tapi sekarang, Ningqi telah menghancurkan budidaya Li Jiuyin tanpa mengedipkan mata. Dari awal hingga akhir, keduanya tidak melihat bagaimana Ningqi menyerang dan tidak ada fluktuasi aura dari tubuhnya. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah grandmaster disempurnakan? Chen Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menatap Ningqi dengan sedikit kegembiraan di matanya. "Kamu melumpuhkan kultivasiku." Suara Li Jiuyin sedikit serak. Dibandingkan dengan sikap sombongnya tadi, ia kini tampak seperti orang kaya yang tiba-tiba bangkrut dan menjadi pengemis di pinggir jalan. Ekspresinya galak, tidak mau, dan putus asa. Kultivasinya telah hancur. Zhang Gao dan Chen Xiaofeng awalnya mengira Li Jiuyin telah diracun. Tapi setelah mendengar kata-kata Li Jiuyin, mereka sadar dan terkejut. Jangan bilang kamu hanya akan puas jika aku mengambil nyawamu. Ning Qi tersenyum. Li Jiuyin merasakan hawa dingin di hatinya dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bawa dia pergi dari tempat ini. Jika dia datang tanpa diundang lagi, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Ningki berkata dengan tenang kepada Zhang Gao dan Chen Xiaofeng. Mendengar kata-kata Ningki, Zhang Gao dan Li Jiuyin menatap Ningki dengan ketakutan, lalu buru-buru membawa Li Jiuyin pergi. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari seperempat jam sejak mereka tiba di rumah Zhao, Li Jiuyin, ahli alam siantian Orde ke-9, akan melumpuhkan budidayanya. Yang terpenting, tak satu pun dari mereka bisa melihat bagaimana Ningki melakukannya. Mereka akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Chi Fei memang ada seorang ahli misterius di rumah Zhao yang setidaknya adalah seorang Grandmaster. Tuan, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Qian Long tiba-tiba berkata. Li Jiuyin, yang digendong oleh Zhang Gao dan Chen Xiaofeng, gemetar. Zhang Gao dan Chen Xiaofeng mempercepat dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Gansu dan Chen Xiaofeng juga ingin membantu, tetapi Ning Qi tidak mengatakan apapun. Mereka tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa memandang dengan rasa kasihan saat Zhang Gao dan Chen Xiaofeng dibawa pergi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk membunuh mereka bertiga di lain waktu. Ningki tersenyum tipis dan berkata, "Apa gunanya membunuhnya? Seseorang harus kembali dan mengirim pesan." Mata Kian Long berbinar saat mendengar kata-kata Ningki. Dia mengerti apa yang dimaksud Ningki, tetapi Gansu dan Chen Xiaofeng bingung. "Kirim pesan! Saya adalah penguasa negeri Tianlong, Gansu, Salam, Senior. Gansu melangkah maju dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Chen Xiaofeng mengikuti dari belakang." 2170. Jangan berdiri pada upacara. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat Ningki tampak ramah, Gansu dan Chen Xiaofeng merasa lega. Budidaya Li Jiuyin hancur, yang membuat mereka merasa sedikit takut pada Ningki. Senior, apakah kamu berada di lingkaran penuh alam Grandmaster? Chen Xiaofeng mau tidak mau bertanya dengan antisipasi di matanya. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berbicara. Gansu dan Chen Xiaofeng berpikir bahwa budidaya Ningki belum mencapai lingkaran penuh alam Grandmaster. Meskipun Chen Xiaofeng sedikit kecewa, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia yakin Ningqi berada di alam Grandmaster. Chen Xiaofeng sedikit kecewa. Chen Xiaofeng saat ini berada di kemacetan alam siantian peringkat 10 dan sangat ingin memiliki seorang kultivator alam Grandmaster untuk membantunya menerobos kemacetan ini. Senior, anakku sudah lama berada di sini. Mohon maafkan dia. Kata Gansu. Bakat Kian Long tidak buruk. Biarkan dia tinggal di rumah Zhao untuk sementara waktu. Apakah kamu di sini untuk menemui Qianlong? Long? Ningki berkata sambil tersenyum. Baru kemudian mereka berdua mengingat tujuan mereka datang ke sini, dan tanpa sadar mereka melirik ke arah Cifei. Mereka datang ke sini karena apa yang dikatakan Cifei sebelumnya, bahwa ada lebih dari 300 penggarap alam elemen sejati di rumah Zhao, dan setelah gerimis, semuanya telah berubah menjadi penggarap alam pengendali Qi, jadi mereka datang ke 100 kota pegunungan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada banyak kultivator tingkat pengendalian Qi di sini. Mungkin Cifei salah, atau mungkin senior di depan mereka punya semacam tipuan. Keduanya tidak mau bertanya lagi. Di dunia ini, tidak ada trik seperti itu, kecuali trik itu abadi. Memikirkan hal ini, Gansu mengangguk sesuai dengan kata-kata Ningqi. Lalu, dia menatap Qianlong Long dengan serius. Saat dia hendak memuji Qianlong Long atas kultivasinya yang serius, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. "Aura ini, alam Siantian," Gansu tertegun dan menatap Qianlong Long dengan tidak percaya. Jika dia tidak yakin bahwa orang di depannya benar-benar putranya, dia akan mengira orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Belum lama ini, Kian Long hanya berada di peringkat 10 alam energi sejati. Bagaimana dia bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu? Alam surga. Lama, apa kultivasimu? Mata Gansu menunjukkan sedikit keseriusan. Dia ingin secara pribadi mengkonfirmasi budidaya Kian Long saat ini. Mendengar ini, mata Kian Long menunjukkan sedikit senyuman saat dia menganggukkan kepalanya. Aura samar alam siantian orde kelima terpancar dari tubuhnya. Jantung Chen Xiaofeng berdetak kencang, berseru tanpa sadar, alam siantian orde kelima. Ayah Kekaisaran, Paman Xiao Feng, di bawah bimbingan guru, saya telah menembus tahap surga besar. Qian Long menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama?" Gansu bergumam pada dirinya sendiri. "Senior, terimalah aku sebagai muridmu." Chen Xiao Feng tiba-tiba maju selangkah dan berlutut di tanah. Gansu dan Qian Long sama-sama terkejut dengan tindakan Chen Xiao Feng. "Kamu dan aku tidak ditakdirkan." Ning Qi tersenyum. Mendengar ini, Mata Chen Xiaofeng menunjukkan sedikit kengganan. Dia tetap berlutut di tanah, tidak mau bangun. Ini adalah kesempatan langka. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan statusnya sebagai penguasa sekte Naga Langit untuk menunjukkan rasa hormat seperti itu. Pada saat ini, beberapa murid Zhao Manor berjalan mendekat. Ketika mereka mengetahui identitas orang-orang ini dari Zhao Jiu, rasa hormat mereka terhadap Ning semakin dalam. Pemimpin sekte dari sekte Naga Langit. Dia adalah ahli nomor satu di Tianlong Kingdom. Bahkan dia berlutut di depan senior Bei Xuan, bagaimana mungkin yang lain tidak bersemangat. Kamu tidak perlu mengakui aku sebagai gurumu. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk tentang hambatanmu saat ini, tapi seberapa banyak yang bisa kamu pahami akan bergantung pada pemahamanmu sendiri. Qi tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Semua orang dapat dengan jelas melihat seberkas cahaya kemasan melesat ke ruang di antara alis Chen Xiaofeng. Segera setelah itu, tubuh Chen Xiaofeng tampak menegang. Mata Gansu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Setelah lima napas penuh, Chen Xiaofeng tiba-tiba bersujud sembilan kali sebelum wajahnya berubah serius. Dia kemudian berdiri dan membungkuk kepada Ningqi, terima kasih atas petunjuk Anda, senior. Menyelesaikan kata-katanya, dia memandang Gansu dan berkata, saya telah memahami sesuatu, saya akan mengasingkan diri. Tanpa menunggu Gansu berbicara, Chen Xiaofeng melompat dan menghilang dari pandangan semua orang. Tidak heran ada rumor bahwa penguasa Sekte Naga Langit, Chen Xiaofeng, adalah seorang fanatik seni bela diri. Beberapa murid dari Zhao Manor saling memandang. Melihat bahwa Chen Xiaofeng telah menerima petunjuk dari Ningqi, Gansu tentu saja meminta petunjuk dari Ningqi juga. Dia juga bertanya apakah dia bisa mengakui Ningqi sebagai gurunya. Mengenai senioritas antara dia dan putranya setelah itu, Gansu tidak pernah memikirkannya. Namun, sama seperti Chen Xiaofeng, Ningqi tidak berniat menerima murid lagi. Dia hanya berencana menerima satu murid di setiap tempat. Setelah memberi beberapa petunjuk kepada Chen Xiaofeng, dia tinggal di Zhao Manor selama dua hari dan pergi bersama Chi Fei. Budidaya Li Jiuyin hancur, kerajaan umum ilahi pasti akan mengambil tindakan. Meskipun Gansu ingin tinggal di Zao Manor, dia harus kembali ke istana. Jaga situasi secara keseluruhan. Pada suatu saat, berita tentang kediaman Zhao perlahan menyebar ke dunia luar. Sekelompok kultivator datang karena tertarik dengan reputasi kediaman Zhao. Kota seratus gunung menjadi lebih makmur dan hidup. Suatu hari, seperti terakhir kali, ratusan orang dari kediaman Zhao berkumpul di tempat latihan. Ini termasuk Ding Feng, Zhao Ruo, Xiao Li, Zhao Zuo, dan kepala pejabat. Semuanya berdiri diam di depan Ningqi. Semua orang bersemangat. Samar-samar mereka bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Matahari bersinar terang di langit, namun gerimis tipis tiba-tiba turun. Melihat ini, semua orang menjadi semakin bersemangat. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan mengangkat leher menyambut hujan suci ini. Air hujan ini dibentuk oleh energi spiritual abadi Ningqi. Dengan tingkat kultivasi Ningqi saat ini, untaian energi spiritual abadi apapun dapat meningkatkan tingkat kultivasi seorang kultivator beberapa tingkat. Namun, Ningqi tidak melakukan ini dia sengaja menekan efeknya hingga sekitar satu level. Selain itu, dia menunggu Ding Feng dan yang lainnya secara bertahap terbiasa dengan budidaya mereka saat ini sebelum dia mulai membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Dengan cara ini, meskipun fondasinya tidak stabil, mereka hanya memerlukan waktu untuk bermeditasi. Yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk bermeditasi, dan tidak mudah baginya untuk mengamuk. Yang pertama menerobos adalah Qian Long. Auranya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tubuhnya tanpa sadar melayang di udara, diikuti oleh Ding Feng, Zhao Ruo, Xiaoli, Zhao Zuo, kepala pelayan, dan yang lainnya. Satu demi satu, mereka menerobos ke alam Grandmaster, yang merupakan alam pemurnian Ki tingkat kelima. Itu setara dengan Raja Pejuang di Kekaisaran Kintang. Murid-murid lain dari Zhao Manor melihat orang-orang ini terbang ke udara dan melayang di udara. Meski mereka sudah bersiap, mereka tetap dikejutkan dengan pemandangan ini. Alam Grandmaster